Kerajaan akan melancarkan pelan jangka panjang Bumiputera untuk tempoh 10 tahun akan datang yang lebih segar dan inklusif pada Jun depan. Ia sebagai usaha melonjakkan sosioekonomi Bumiputera menerusi pelbagai bidang dan sektor. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata input, cadangan dan pandangan hasil Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 akan dicerakin dan diterjemahkan ke dalam hala tuju baharu pemerkasaan Bumiputera ini. Yang mampu mencipta nilai kepada ekonomi beralih daripada yang sekarang ini menambah nilai dengan makan gaji kepada mencipta nilai supaya lebih banyak penyertaan kelas menengah Bumiputera dengan membina perniagaan dan meningkatkan pendapatan berbanding seperti yang saya sebut sebelum ini hanya menambah nilai ataupun bergantung harap kepada pekerjaan bergaji semata-mata.